Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Mega Dahlia. Sesuai judul kali ini, aku mau nge-review salah satu rangkaian produk body care rutin aku yang udah sering aku pakai selama ini dan selalu aku bawa kemana-mana, yaitu dari produk Scarlett Whitening. Jadi ini tuh produknya, ini aku punya 3 produk dari Scarlett Whitening. Ini yang pertama body scrub, dan ini yang kedua shower scrub, dan ini yang ketiga body lotion. Dan aku akan kasih review lengkap body care ini ke kalian. Kalian harus tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe supaya channel aku berkembang. Oke, gak usah lama-lama. Yang pertama aku mau nge-review body scrub terlebih dahulu. Jadi ini tuh aku pilih yang varian romansa. Untuk packagingnya seperti ini, depannya ada bacaan body scrub, ini bacaannya, tulisannya romansanya. Untuk packagingnya seperti ini, lalu di sini ada logo Scarlett-nya, lalu di sampingnya ada keterangan. Ini cara pemakaiannya, dan ini expire-nya juga. Lalu untuk selanjutnya, dalamnya itu dilapisin seperti ini, pelindung. Dan yang aku suka dari body scrubnya ini, wanginya itu enak banget, butirannya itu lembut dan gak kasar. Dan suka ada luluran yang lain itu suka kasar di kulit kan, kalau misalkan yang ini tuh enggak dong, ini tuh lembut banget pas di apply di kulit kitanya itu. Body scrub ini begitu diaplikasiin ke kulit aku dan itu gak sakit sama sekali dong. Oke, selanjutnya aku akan aplikasiin ke tangan aku dan aku kasih lihat kalian. Ini tuh lembut banget, kelihatan lembut banget ini tuh. Untuk caranya, kalian tinggal ambil body scrubnya secukupnya aja, lalu usap ke tangan kalian. Kalian gak perlu lama-lama, cukup 2-3 menit aja, lalu bilas deh. Dan ini tuh benar-benar lembut banget, enak, gak sakit di kulit aku dong. Butirannya juga halus banget, kulit aku gak bikin sakit, sumpah. Ini review jujurnya aku. Ini hasilnya, setelah dibilas dengan air, kelihatan kan perbedaannya. Ini pemakaian pertama.
Jadi ini tuh benar-benar bagus banget. Kalian bisa kan tadi lihat before afternya, itu baru pemakaian pertama. Kalau misalkan kalian rutin pakainya, pasti kelihatan banget cerahnya. Dan ini kemasannya itu sangat mudah untuk dibawa kemana-mana, simple. Jadi ini yang aku suka. Dan selanjutnya aku akan nge-review shower scrub. Yang ini dari Scarlett Whitening juga. Aku pilih yang varian pomegran ini. Untuk packagingnya lucu banget, warnanya juga ungu-ungu gimana gitu, lucu kan. Wanginya juga aku suka banget wanginya ini. Untuk pemakaiannya juga gampang banget, seperti sabun cair yang seperti biasanya. Nah, untuk teksturnya seperti ini ya. Seperti ini teksturnya, kayak gel-gel itu, ada butiran scrubnya, lembut juga. Aku langsung coba untuk tangan aku. Ini contoh ya, sebagai contoh aku di tangan aku. Tetap seperti ini ya. Nah, setelah sudah, langsung aku bilas dulu ya. Aku dibilas. Yang aku suka dari shower scrub ini adalah harumnya itu wangi banget, masih kecium di tangan aku. Pokoknya aku suka banget wanginya, dan pemakaiannya juga di tangan itu lembut banget. Pokoknya di tangan aku tuh enak banget, udah wangi, lembut juga. Selanjutnya, ini dia yang aku tunggu-tunggu. Ini adalah body lotion andalan aku. Aku pakai varian Freshy. Ini packagingnya seperti ini. Ada logo Scarlett-nya juga. Ada ini varian Freshy. Dan ada cara pakainya juga di belakang. Dan yang aku suka itu dari botolnya. Ya, dari tutupnya ini bisa lock unlock gitu. Jadi kalian gak perlu takut jika dibawa kemana-mana, itu gak bakalan tumpah jika terjatuh. Pasti aman banget kalau misalnya dibawa kemana-mana. Lalu selanjutnya aku akan nge-review dari teksturnya ini. Kita pakai di tangan. Untuk teksturnya lembut banget, gak lengket sama sekali. Langsung aku aplikasikan ke tangan aku. Ini benar-benar enak banget, gak lengket, wanginya suka banget. Dan ini mudah meresap banget, kalian bisa bedain. Ini hasilnya before dan afternya. Ini setelah pakai dan tiga produk tadi. Jadi ini instan ya, nggak sekali pakai langsung kelihatan. Tapi awalnya aja udah kelihatan kan, gimana kalau misalkan kalian itu rutin pakai pakainya. Yang aku suka dari body lotion ini tuh mengandung glutathione dan vitamin E. Ini tuh membantu mencerahkan kulit panjang hari.
dan ini tuh pokoknya bagus banget. Aku paling suka yang varian ini. Dan aku mau kasih tahu sama kalian kalau ini tuh Preci varian terbarunya dari Scarlett. Kalian harus coba varian terbarunya ini. Dan buat kalian yang mau order, nggak perlu takut karena aman dan sudah terdaftar BPOM dan tidak mengandung unsur hewani. Dan untuk harganya menurut aku tuh sangat murah, cuman 75.000. Kalian udah dapetin produk ini. Dan Scarlett Whitening itu ada paket hematnya, terdiri dari 5 item cuman 300.000 aja. Kalian bisa dapetin 5 item. Sekian review kali ini tentang Scarlett Whitening. Semoga bermanfaat untuk kalian. Untuk yang mau order, langsung follow Instagramnya @scarlettwhitening. Sampai di sini, jangan lupa follow Instagram aku, Megadelia. Dan jangan lupa subscribe channel aku dan like juga, agar channel aku bisa berkembang. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.